Ngantri apa bu? Ngantri sambal. Nah, semuanya ngantri kita ambil sendiri sampai keringet. Dadar guys, diameternya sama sedikit giring. Kayaknya maknya sih. Dadar main di rumah. Bedain aja. Pete gue mana nih? Pete gue mana? Gak taunya ada di kantongnya gue batang. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube Lovely Dewi. Teman-teman, pagi ini kita mau kulineran ya, ke tempat yang udah lama viral, cuma kita baru sempet kunjungin. Udah kepengen banget sebenarnya dari kemarin-kemarin itu, berhubung terus tempatnya juga rame katanya ya. Alhamdulillah ada teman kita yang udah booking. Spesial banget kayak makan pakai di booking ini. Aduh, sebenarnya sih rumah makan biasa ya teman-teman ya, rumah makan cerek. Jadi kita mau makan ikan-ikan kecil. Tapi kenapa viral? Kita penasaran tuh. Kenapa bisa viral ya? Yuk kita ke sana. Jauh rumah makannya ya, kirain deket. Lumayan ternyata ya, udah lapar ini perut. Aduh, perjalanan kurang lebih 1 jaman lah ya, kayaknya sih lebih. Udah benar-benar lapar nih. Aduh, untung udah dipesenin sih tapinya ya. Thank you.
di atas itu ibu apa ya Pak tadi? Rumah. Ibu Aminah. Oh, rumah makan Ibu Aminah yang di atas nih. Kalau Ibu Tini rada ke bawah. Kita masih jalan karena parkiran di sana udah penuh berhubung hari Minggu. Ramai banget emang. Thank you.
luar biasa nih ramenya. Perjuangan ini mau makan. Nanti kita makan. Ini sambal ini enggak kira-kira emang. Bikin gagal lihat ya. Kerenya ya. Kurin, garing. Kurang asem. Cuma ada asin dikit lah. Kita lagi makan dulu ya. Ini ikannya. Cuma tahu pipi bukan ikan cerinya ini. Ikan ceri kan kayak ikan cupang, kayak ikan gapi gitu ya. Ada titik silvernya. Ini mana bukan? Ini kayak ikan cepat. Tergantung daerah kalian. Kalian bisa komen di bawah. Ikan gap, ikan seri itu kayak apa udah kecil, garing. Enak. Ya, ciri khas ikan-ikan air tawar, yang kecil-kecil gitu lah. Telur dadar guys. Diameternya sama sedikit giring. Gajah main di rumah. Udah kehabisan. Udah suasananya. Perjuangannya mantap. Mantap. Beda-bedain aja. Ini pepes ikan mas. Ada cabai hijaunya. Biasanya ada daun kemangi, ini nggak ada. Kulitnya lembut. Itu banyak kemangi. Matangnya apa? Bumbunya nyerap. Tapi tulang apa? Ini rempeyek udang. Bukan nih. Apa sih namanya? Bawang udang. Tadi rame banget, apalagi dapurnya panas, pengap banget dah. Terus ada kejadian lucu tadi ya, karena berhubung rame, jadi masing-masing tuh ngambil sendiri-sendiri lauknya ya, masuk nasinya. Tadi ada ibu-ibu berebut ngambil nasi ya, dengan pedenya dia pada nyendok tuh, udah berapa orang lah nyendok. Si abangnya dateng, bu, ini mah Aron. Ketawa nggak dengar ini, terus oh Aron ya bang, gampang dituang lagi ini nasi. Terus ada juga yang ngambil
sayur asem. Padahal itu sayur asemnya, sayurannya itu baru dicemplungin doang. Langsung ya, udah buru-buru disendok. Si abangnya juga, kata si abangnya, ibu, itu baru dicemplungin sayurannya. Oh my God. Ada lagi itu cowok nih, ceritanya dia repot tuh bawa piring lauk kan, dia nyari petainya. Pete gue mana nih, pete gue mana, gak taunya ada di kantongnya 2 batang. Saking ramenya kali ya, jadi pada lupa. Tapi saking lapernya mungkin ya, saking lapernya panas. Soalnya kalau nggak kita cepet-cepet emang kehabisan gitu loh. Cuma ya lucu aja jadinya ya, gara-gara makan doang sampai begitu berebutannya tuh luar biasa. Dan untuk harga nih ya teman-teman ya, tadi makan sekitar habis 280.000 untuk 6 orang dewasa sama 3 anak-anak. Ya lumayan murah sih ya. Terus lumayan murah emang, kayaknya sih di situ rame. Murah kan mungkin ya, mungkin kalau dari rasa sih ya selera sih, kalau rasa ya ada yang bilang enak, ada yang bilang itu terserah mulutnya masing-masing deh. Tapi kalau menurut Mimi ya, menurut Mimi Dewi sih ya biasa aja sih, masakan kayak di rumah-rumah lah gitu. Cuma emang mungkin nuansanya aja yang memang lagi viral. Ya betul, lagi viral, emang viral bener adanya di sana, benar-benar luar biasa. Aduh, berarti emang kita kayak anti mabok jadinya ya. Oke, cukup sampai di sini ya teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Dadah!